Tapi pertama-tama kita kenalan dulu nih. Aku Dimas. Aku Irma. Aku Hari. Skuter adalah grup kelas dari suatu SMA di Pontianak. Dan tentunya kita enggak bakal bahas ini dong di sini. Iya dong. Bahas apa kita? Kita bahas tentang makanan. Yeay! Hari ini kita bakal nge-review makanan khas Pontianak, jajanan Pontianak namanya Cehuntiao. Ada yang tahu kenapa namanya Cehuntiao? Enggak tahu. Mungkin adiknya Video. Karena adiknya Sehun. Hai. Oke. Jadi kita mau review, kita belinya ini di Jalan WR Supratman dekat SMK 3, kok daerah-daerah situ namanya. Pasti kalian tahu, pasti kalian tahu. Namanya Ahien. Cehuntiao itu apa sih sebenarnya? Makanan kah, minuman kah, dessert kah, atau apa? Jadi Cehuntiao itu kayak semacam kayak cendol. Kayak cendol. Orang-orang pasti taunya cendol. Aku juga enggak tahu sih, aku juga belum pernah makan. Ya, tapi itu beda, nanti bisa dilihat setelah kita review makanannya. Oke, kita langsung review. Yuk, review sebelum kita makan, kita bakal main game. Jadi game-nya adalah kita menebak lagu ke penyanyi beserta judulnya. Jadi kita khususkan kali ini adalah lagu-lagu dari K-pop. Kenapa lagu-lagu dari K-pop? Jadi yang pertama boleh dijelasin dulu kalau Hari itu nggak tahu K-pop sama sekali. Bohong banget, dia cuma tahu satu lagu atau dua tiga lagu. Tahu kok lagu. Aku sama Lia itu taunya lagu K-pop di zaman 2014 di bawah 2014 ke bawah. Dan Dimas adalah K-popers baru atau newbie. Nggak lihai kok. Jadi kita bakal lihat nanti siapa yang bisa menangin pertandingan ini. Gue dong pasti. Jadi yang menang gimana mas? Yang menang? Yang menang nanti boleh makan Cehuntiao yang udah disediain nanti tanpa ditambah apa-apa. Ompilah ompimpah. A few moments later. Jadi sekarang timnya ada di bagi ini orang-orangnya. Terus ini tim Wik-Wik, tim Wang. Dimas sama Irma dan ada Hari sama Lia. Jadi sekarang kita akan mulai permainannya. Lagu. One on one, burn it up. Oke, 1-0. Ada bunyi yang mengganggu. Ah, wah, wah, wah. Bad boy. Bad boy. Satu sama. Iya. Oh, aku tahu. Wik-wik. Ah, Sunmi Siren. Tuh, 2-1. Ayo ayo buat the man. 3-1. BTS. Ground. Bawa. Sampai apa tadi? Kobo. BTS. Surat cinta. Tidak tahu. Apa? BTS I need you. Okay. Wait. EXO. So, wow, excellent. Wait. NCT regular. Okay. Oke. 7. BTS. Oke, 75. Yes. Wow. Ada Velvet. Oke.
85. Nah. Wig. Jia Idol Han. Oke. Okay. aku Jiki EXO Power. Oke, okay, okay, jadi sekarang kita udah punya Jae Hoon Tiao-nya. Terus Jae Hoon Tiao lagi. Ini Jae Hoon Tiao yang original dan yang ini Jae Hoon Tiao yang original, tapi nanti bakal dimasukin tambahan dari cabe bakwan. Oke, jadi sekarang kita bakal review yang ini dulu. Ayo, Ma. Yuk, yes, yuk. Ini katanya sih namanya yang cendol diau. Jadi dia kayak cendol, cuma dia panjang-panjang kayak ini. Coba kita rasakan. Coba jelaskan juga ke kita nih, kayak kita tak ada di sini. Iya, iya. Di sini ada kacang, kayak kacang merah. Terus dia emang kacang merah. Iya, iya, kacang merah. Terus ada kayak mie. Enggak, tapi bukan, dia lebih tipis. Terus ini kacang hijau gitu. Terus penampilannya kayak gimana? Penampilannya, gimana? Terus dia ada bongkonya. Enggak tahu juga ini apa ya? Pasalnya dari mana? Acipari, ada yang bilang acipari, ada yang bilang bongko. Tapi aku favoritnya bongko sih kalau bukan cuan tiang. Iya, favorit kamu. Kalau aku ini pertama, jadi aku pas pertama kali rasa aku lebih suka. Cantol. Suka cendol. Soalnya kalau cendol itu kan isinya banyak kan. Ini cuma kacang merah, si yang bongko hijau, terus kayaknya di atasnya tuh ada dikasih santan kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya nggak disimpan dengan benar, besok-besok dia udah bakal basi. Cinta kok. Sekarang kita lihat tim Wako makan Jae Hoon Tiao Special Spicy. Kuahnya aja beda cuy. Dia udah dimakan. Kita kayak pacaran. Jangan boy, tidak dia marah. Jadi aku enggak pernah makan ini. Jadi enggak tahu rasa aslinya ini kayak gimana. Ini bisa memberikan kesan buruk. Cepat hari mulai hari, cepat. Oke, gampang. Ini kan bubur panas ya. Mana mana bongkok, bongkok ke bongkok. Yo, yo. Ini enak ya, kepo ya? Yang menggelitik di perut ya? Enak loh, sumpah. Oh iya, kita belum ngasih tahu ini harganya berapa sih? Biasanya si porsi. Jadi harganya itu Rp1.9.000. Tapi kalau kalian mau nambah es batu, tambah 1.000 lagi. Terus kalau mau nambah bongkonya, isinya lagi, tambah 1.000 lagi gitu. Gimana rasanya? Gak boleh dimuntahin ya. Aku kepo rasanya. Beli rasa kali ya. Rasanya tuh menggelitik. Menyerah semua, padahal Jae Hoon Tiao enak banget, kenapa mereka itu kayak enak banget, mereka itu kayak drama gitu, kayak biasa aja sih sebenarnya rasanya, enak banget. Jadi mari kita dengar dari tim Wik Wik gimana rasa cek dari Jae Hoon Tiao yang asli ini. Jadi ya, ini menurut kita ya, menurut kita itu rasanya sama kayak cendol, cuman isinya itu memang agak beda. Kan kalau cendol itu kan ada buah-buahnya, kalau ini nih cuman kacang merah, cincau, Jae Hoon Tiao, kacang merah, terus airnya itu kayak ada santan sama gula merahnya kayak gitu. Terus rasanya manis, enak,
kalau misalnya makannya digabung semuanya tuh ada rasa agak asin-asinnya dari kongkonya ya, kongko ya. Bongkonya yang hijau-hijau itu. Tadi cuma bisa bertahan dulu asin sendok makan, untuk sendok makan. Dan itu tuh dari baunya aja udah nggak enak. Dia tuh kayak jadi kayak basi gitu. Padahal kayaknya. Dia bawa hari kali. Kayaknya ini enak. Oke, sekian seru-seruan kita kali ini. See you next video and jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you. Kau tahu lagu? Aku udah mati.